lebih kurang macam korang pakai turbo. Bila korang pakai turbo kan, bunyi dia macam shoo-shoo kan. Tapi yang ni dia punya shoo tu lain, guys. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik ada kereta yang paling special, iaitu yang paling lowered di atas jalan raya di Malaysia, guys. Myvi yang memang paling lowered. Kalau korang tengok ni, tangan nak masuk pun macam ni, ha, guys. So korang rasa macam mana kereta ni boleh bergerak di atas jalan raya? Zik akan ceritakan korang tentang Myvi ini. Kita pergi ke intro kereta ni sebab owner cakap suruh Zik yang review. Jadi Zik akan ikut permintaan owner lah. Jadi owner untuk kereta ni, kalau korang nak follow dekat Instagram, adalah m_may21. So kalau korang nak follow kat Instagram, korang boleh carilah. Ini adalah owner dia. Dan kereta ni dia buat adalah memang berkonsepkan clean lah. Owner cakap memang nak buat air suspension ni daripada brand Feel Air, disebabkan tak ada orang buat lagi di dalam Malaysia masa tu. Berapa owner habiskan untuk kereta ni? Owner habiskan kereta ni dalam 30 lebih ribu, guys. Korang tak percaya? Nanti kita rungkaikan satu-satu apa yang owner telah habiskan dekat kereta Myvi dia. Jadi kalau korang tengok ni pun, merah dia merah lain, guys. Dia dah cat warna merah kristal, red kristal. Okay, kita pergi ke bumper dahulu, guys. Ini adalah bumper custom yang kira Zik cakap limited edition lah. Kalau nampak dekat Malaysia pun, tak silap Zik ada 2-3 je yang dikeluarkan oleh owner ni. Dan dia memang buat mold. Kalau korang nak custom apa-apa bumper ke, ataupun nak korang nak buat design sendiri, korang boleh pergi dekat Jwide Bodykit dekat Kajang. Bumper ni owner cakap dia habiskan, kalau nak kira bumper saja dia tak berapa pasti. Jadi dia buat, memang dia buat full lah. So depan side skirt, lepas tu dengan kat belakang, memang semua totally complete. Harga dalam RM10,000 ke RM12,000 macam tu lah. Memang semua total siap. Tepi belakang, lepas tu nanti kita akan cerita lah dekat boot spoiler pun ada. Memang owner buat dekat Jwide Bodykit. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini memang custom lah, guys. Lepas tu ada LED. Yang ni pun LED pun harga dalam RM300 macam tu. Lepas tu dia buat lah kat sini. Dia nampak dia buat curve kat sini untuk sambung. Memang nampak unik. Lepas tu lampu ni pun dia buat dalam RM700. Kalau korang tengok kat sini nampak clean lah. Korang nak dapatkan macam satu benda yang sama dengan owner ni, korang boleh dapatkan inilah. Dia ada air vent dekat sini. Ni ada punya jual dekat Jwide Bodykit.
Ni ada jual kat Shopee guys. Nanti saya akan link dekat description mana korang nak beli. Lepas tu ada side mirror pun ada jual dekat Jwide. Lepas tu belakang ada boot spoiler pun sama. Dan juga side skirt nanti saya akan cakap yang belah bawah. So benda ada empat benda ni korang boleh dapatkan kat Jwide. Jadi yang lain ni semua memang limited edition guys. Memang owner dah tak ada jual. Apa yang pakai ni memang dikira special lah guys. Alright, untuk warna guys, ini adalah warna yang special . Kalau korang tengok macam merah, kita tengok Myvi merah, lava red kan. Tapi sebenarnya ini adalah merah crystal guys, red crystal. Jadi owner memang dah cat semua balik, red crystal baru dengan harga RM4,000 guys. Jadi kalau korang yang nak buat cat macam owner ni, korang boleh pergi ke Aika Jinjang guys. Dekat Kepung, kat situ dia orang ada buat lah cat kalau korang nak buat cat. Okey, untuk side mirror ni guys, ini pun owner custom tapi kat market dah ada jual. Jangan risau, korang boleh dapat dekat Jwide, dekat Shopee pun ada jual guys. Harga dia adalah RM300 macam tu, siap gloss black paint. So korang tak perlu risau lah. Korang beli memang boleh terus pasang. Jadi korang boleh tengok yang dia punya design ni. Dekat sini lain sikit, dia lebih kurang macam style BMW. Lepas tu ada curve kat sini. Memang nampak lawa guys. Ini adalah size curve yang samalah. Kita owner custom satu full body kit. Jadi korang boleh tengok lah kat sini memang skirt yang berlainan lah. Memang custom, memang lain punya style. Lepas tu kat bawah ni ada tambahan lagi. Tajam dia macam ni dan dia terus straight lah. So kalau korang nak dapatkan side skirt ni, korang boleh dapatkan kat Jwide juga. Cumanya korang boleh dapat dekat bawah ni sahaja. So harga dia tak silap zik dalam 200 lebih juga. Yang tu tak pasti siap cat ataupun tak. Dan kat sini yang ni side skirt yang macam ni memang tak ada jual guys . Ini pun sama juga limited edition. Okay guys, kita pergi ke bahagian belakang pula. Korang boleh tengok bumper ni memang sama juga dengan depan. Memang special. Dia buat custom. Memang lain lah. Kalau dekat dalam Malaysia ni pun ada dalam 3 je unit yang ada kat dalam Malaysia yang orang pakai bumper ni. So bumper ni memang limited edition guys. Dan kalau korang boleh tengok pun dia punya bentuk tu dengan yang ni lah yang Zik paling macam rasa suka sebab dia punya curve ni besar. Lepas tu dia punya angin tu memang daripada tayar ni daripada belakang boleh keluar dekat sini lah. Jadi yang ni memang Zik cakap memang cun lah. Dia punya design tu. So kalau korang tengok kat sini, ini adalah boot spoiler guys. So boot spoiler ni harga dia adalah RM350. Korang boleh dapatkan dekat Jwide juga. Zik akan linkkan barang-barang ni dekat description, dekat Shopee mana korang nak beli. Korang boleh beli. Dan kat sini pun kita ada MZ spoiler. Yang ni yang Zik pernah pakai dulu lah. MZ spoiler. Dan ni pun sama juga dapat dekat Jwide Bodykit. So kalau tengok kat sini, MZ spoiler dengan boot spoiler ni memang ngam lah. Sebab dia punya curve dia dekat spoiler ni memang ngam straight macam ni. Dia memang cantik lah. So bila tengok ni, bila dah lowered dengan dia punya bumper dia style macam ni, Zik rasa memang nampak fully modded lah. Memang cun gila. Alright guys, jadi exhaust ni, kalau korang nak tahu, ini dia buat dua-dua. So steel ni adalah 4 inci guys. So owner buat full system. Memang straight pipe daripada depan dia pakai extractor 41 dan semua sistem dibuat di gear exhaust kucai lama. So kalau korang nak buat di gear exhaust, kalau korang nak tengok installation dia macam mana, korang boleh tengok dekat card kat atas. Dia ada tunjuk juga installation dia buat dekat Myvi Zik, full system max racing dekat gear exhaust kucai lama. Alright guys, kalau brake ni, ini adalah brake forepod guys, Sumitomo Lexus. Yang ni Zik pernah pakai dulu. Kalau korang nak tengok video Zik, Zik tukar kepada R34. Yang tu korang boleh tengok, Zik akan link kat card juga. Yang sama yang ni dulu Zik pakai Sumitomo Lexus juga. Owner ni dia buat dekat tepi ye exhaust dekat kucai lama. Nama kedai tu M Speed. So kalau korang nak buat kat situ boleh buat. Dan harga dia kalau korang nak buat guys adalah RM1,800. Ini forepod lah, memang dia dah siap dengan dia punya bracket untuk Myvi. Kita tiba di tempat yang kita betul-betul nak tahu guys, iaitu air suspension. Kalau korang tengok ni, sekarang dia terangkat guys. Sepatutnya kalau korang tengok tadi, kenapa rendah kau-kau kan? Yang ni kita orang jack guys. Kita orang jack. Tadi dengan Ajik, kita orang jack. Tak adalah gurau. Ini adalah automatic. Memang air suspension. Owner habiskan dalam RM13,000 guys. Dia cakap harga tu memang harga modal yang agak keras lah kalau nak berbelanja untuk benda ni. Tapi dia punya shock tu guys, lebih kurang macam korang pakai turbo. Bila korang pakai turbo kan, bunyi dia macam shoo-shoo kan. Tapi yang ni dia punya shoo tu lain guys.
Kat memang satu kenikmatan lah bila dengar bunyi macam tu kan. Ha, tapi kalau korang tengok ni, dia punya ni fitment memang sikit guys. Owner ni memang setup memang cun lah. Ha, ini kalau tengok ni pun zip memang memang selut lah. Ha, kalau tengok ni pun kan kita kat Malaysia kan, takut ada orang curi rim kan. Ha, orang nak curi rim pun dia fikir macam mana nak curi rim ni. Ha, nak jack pun tak boleh. Okay guys, ha, jadi owner bagi zip untuk try eh. Kalau korang tengok kat sini, ha, ini kita control pakai apps dia guys. Ha, so kalau air suspension ni nama dia fill air. Jadi kat sini adalah dia punya pressure angin untuk bila kita nak air lah. Sekarang adalah 119 PSI. Yang bergerak ni kalau korang boleh tengok, ini adalah dia punya pressure dia. Jadi kalau korang nak tengok dia naik, zip tekan nombor 2 ni. Cun tak guys? Lepas tu kalau zip nak tunjuk korang, kereta aku boleh lowered guys. Kalau nak lowered, kita tekan ni. Memang mantap guys. Itu memang cun lah. So kereta korang ni macam ni, kereta owner ni, dia tutup up, dia tak ada on engine. Tapi bila off engine pun korang boleh control daripada phone ni. Itu satu memang teknologi yang memang cun lah. Okay, jadi kalau korang tengok, controller adalah dah kat phone kan. Kat sini pun adalah controller dia. Kalau korang tengok, memang kat sini pun ada button. Sama nampak dia macam dekat dalam phone, apps. Jadi boleh pilih lah antara nak tekan kat sini ataupun nak tekan kat apps. Jadi kalau korang yang tertanya-tanya juga, bila bawa drive tu, boleh ke turun naik, turun naik? Boleh, tak ada masalah guys. Alright guys, kalau korang tengok dekat sini, steering ni pun agak special lah guys. Kalau korang tengok kat sini ada touch Alcantara, lepas tu kat sini forged carbon. Kalau korang nak tahu, owner buat first design ni dia buat dekat world. So harga dia dalam RM1,500. Tapi masa tu owner memang buat, dia tak buat lah finishing ni lagi. Jadi finishing yang atas ni, kalau forged carbon ni, dia pergi hantar pula dekat JB, nama kedai tu ALC. Lepas dah buat ni, dia buat Alcantara pula dekat Puchong. Nama dia I Refurbish. Jadi owner hantar 3 tempat untuk satu steering ni je guys. So total-total semua, owner cakap dalam RM2,500 atau sampai inilah RM3,000 macam tu lah range dia untuk ni. So korang boleh lah try tanya 3-3 kedai tu kalau nak buat yang macam owner ni buat. Alright, jadi kita dah cerita pasal esas kat luar. So dalam ni adalah dia punya compressor guys. Yang ni pula harga lain guys. Okay, jadi yang ni owner buat, memang dia punya ni arkelik kat atas ni. So korang boleh tengok lah, dia punya ni tempat buat adalah Sun Garage kalau korang nak buat asas. Dan kat sini memang boleh lah, memang owner buat kat sini. So dekat sini ada corak macam rose. Lepas tu dalam ni guys, ini adalah corak hardline, custom guys. Lepas tu stainless steel, korang boleh tengok dia punya artwork dia. Memang dia punya custom tu memang cantik lah. Ini pun nak buat saja pun dalam RM1,000 lebih guys. Jadi total semua asas nak complete macam owner ni memang ambil dalam RM15,000 macam tu guys. So compressor ada dekat bawah ni, tapi kalau nak angkat ni berat lah. So dia tak angkat. Jadi kita tunjuk lah daripada sini. Boleh nampak dia punya LED tembak dekat sini, memang cantik cun. Alright, jadi guys, itu adalah semua yang zip cover untuk kereta ni guys. Owner spend RM30,000 lebih tu, kalau korang nak tengok betul ke tak, zip rasa memang betul lah. Kalau tengok accessibility je, semua memang cukup-cukup pun dah RM15,000. Tetap lagi benda-benda lain. Kalau korang nak cakap berbaloi ke tak, bagi zip memang berbaloi lah. Memang cantik cun dah. Dah tak perlu buat apa-apa, memang dah cantik dah owner ni buat. Dan terima kasih juga kepada owner ni untuk beri Zik peluang untuk review kereta ni. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Semoga video ini memberi ilham untuk korang bermodifikasi. Dan semoga korang dimurahkan rezeki juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen video ini. Kalau korang nak tengok lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.